keluar 1 bulan sekali kayaknya sudah masuk, tapi tidak sekarang sudah masuk 5 bulan. Akhirnya ada punya keluarga, atau pilpas layanan di sana mau jaminnya sesuai sekarang itu. Dalam waktu dekat ini, bulan atau ini harus saluran kita berlaku cepat, gayanya cepat masuk. Yang kedua, penambahan anggaran itu, ini program SASGAS ini dari pusat atau dari provinsi, harus tahu pada ibu. Karena tahun ke tahun itu ada naik sampai turun sampai pada ini. Memang ibu yang sendiri loh, putar daerah ya, seperti itu. Bedanya ibu sudah tahu, karena pelayanan di sana. Yang ketiga itu, di puskesmas itu kita setiap keluar di SASGAS, ada gratis kepala puskesmas ini. Jadi harus supaya ditegaskan kepala puskesmas ini aktif di tempat itu. Bapak Ibu kalau sakit, kami SASGAS anak-anak putar daerah yang SASGAS kita itu luar kota. Karena puskesmas yang 55 titik ini yang kosong itu anak putar daerah seisi. Anak putar daerah seisi, itu berarti saya kerja. Bapak Ibu saya itu bisa pelayan, bisa rawat mereka. Anak daerah, tadi kita tahu supaya untuk ke depan jadikan honorer ke depan. Bila perlu juga untuk saat kasih hasil ini. Sepakat. Honorer. Setiap kita melihat bahwa setiap medan-medan atau setiap puskesmas yang ada di lingkungan Kabupaten Tolikara ini, kami melihat bahwa kepala-kepala puskesmas tidak serius kerja di sana. Kemudian ada senior saya, mungkin ada beberapa juga masih dikontrakkan ke saat ini. Baru teman-teman kemarin yang sama-sama saya Satgas, tahun ini dan tahun kemarin mereka tidak ikut Satgas lagi, yang pendatang khususnya. Tapi mereka sudah ditempatkan di puskesmas, di rumah sakit, saya lihat. Lalu kenapa kita selalu dituntut SDR? Apa bedanya kontrak dengan bonus? Sama-sama kita pelayanan ke masyarakat, khususnya pasien sama-sama. Kalau memang tuntut STR, kenapa kontrak juga ini semua yang punya STR saja yang ikut? Baru kita yang tidak ada tidak boleh ikut. Kan dua-duanya sama-sama kita layani ke pasien. Nah, kita ke daerah tapi kita punya kepala dinas, atasan juga kita waktu sendiri. Tapi kita ini macam dipojokkan begitu. Baru yang di mana-mana itu semua pendatang. Baru kita bekerja di mana lagi kalau bukan kita ke daerah? Betul. Kita tidak mungkin pergi ke daerah terus kita kerja sana. Jadi tolong, ini yang kita selalu jadi maksud, kita kurangnya apa? Sama-sama kan kita tangani pasien begitu. Kita kurang apa? SDR kan cuma kertas. Kita kan sama-sama pernah belajar. Tidak mungkin kalau kita tidak pernah belajar baru langsung turun kan kita mungkin salah pelayanan, salah pemberian obat dan segala macam. Jadi harap sekali yang keempat, yang poin keempat itu kita harap Satgas ini cukup terakhir di tahun ini dan kedepannya dilanjutkan yang honor tidak ada lagi pengangkatan karena semakin lama kita lihat semakin ada Satgas teman-teman yang di luar datang kontrak mereka dihonorkan teman-teman yang lain yang baru lulus mereka kontrak lagi mereka yang hadir lagi gitu ada pergantian mereka tapi kalau kita hanya kontrak-kontrak saja di jangka pendek saja kita di jangka pendek saja sedangkan mereka tuh dimasukkan di jangka panjang baru kita bekerja di mana begitu. Jadi tolong ini jadi garis besar untuk kita punya atasan. Ada kakak-kakak yang sudah diangkat pegawai, tolong diteruskan ke tempat yang sudah mereka pilih di distrik-distrik itu. Karena banyak yang sudah dipilih pas di saat mereka tes, mereka dipilih di puskesmas itu, mau dan tidak mau harus mereka ada di sana. Kita tidak mau mereka seenaknya mereka terima hak mereka tinggal di jalan-jalan di kota di sini. Dan yang berikut, kita mau yang kakak-kakak yang sudah dianggap pegawai tapi masih kerja di puskesmas-puskesmas seperti di Kolengge, kita tidak mau supaya besok tahun depan kita yang Satgas ini diangkat honor, kita mau kerja, kita cari pengalaman. Selalu dijanji-janji mereka bilang, kamu tidak punya STR. Di saat kita di distrik kota-kotanya mereka juga tidak punya STR. Tapi kenapa dan kenapa mereka bisa kerja di ini puskesmas? Orang toh, jadi tidak, memang kita berat, memang kita boleh toh pegang, tapi yang satu kasih obat itu kan harus dokter dan kita bukan pegang apa sih bukan pegang binatang gitu nyawa orang jadi harus dokter yang ada di PCT itu harus dilemparkan di distrik-distrik karena nyawa orang yang kita pegang jadi dokter yang mereka sampai-sampai di sini tuh harus lemparkan di distrik-distrik biar
tidak boleh senangnya karena mereka ada di apa yang bagus? Oh, pelayanan di kota kok ini kendaraan di kota kendaraan pribadi. Karena pelayanan untuk kesehatan orang-orang di kampus sama masing. Tujuh. Oh, bila Tuhan dijadikan pengiriman barang untuk kesehatan. Karena pelayanan kesehatan buat siapa? Siapa yang pakai itu? Banyak yang dapat yang kami lihat. Oh, bila Tuhan dijadikan pengiriman barang. Tolong, dinas kesehatan. Kesehatan baik. Sekarang, satu lagi. Orang-orang tua kita ke rumah sakit. Belum kita tahu. Sakit ini, sakit ini, belum kita tahu. Masuk bilang apa? Ada apa aja, ada apa aja. Baru dikasih satu kepala, padahal bukan satu kepala. Tolong, kita tahu.